يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا وهاي أوران ينبر إيمان اتقوا الله حق تقاته bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu itu muslimun, menyerah diri kepada Allah. Hampir saban minggu kita dengar khatib baca ayat ini. Khatib pesan kepada kita, harap dia pun tak terlupa untuk berpesan pada diri dia sendiri supaya jangan mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun, muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari menyebut, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan penyudahnya. Penutup amalan itu macam mana? Kalau dia hebat pun pada awalnya, tiba-tiba sebelum dia mati dia kecundang, dia jadi orang tak baik, maka yang sebelum mati itu menentukan keadaan dan nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata jangan kita mati melainkan kita pastikan kita benar-benar menyerah diri kepada dia. Masalahnya ialah mati ini adalah sesuatu yang kita tak tahu bila. Sehingga kita boleh pastikan masa kita mati itu kita mati dalam keadaan baik. Kerana hidup ini ada kala baik, ada kala tak baik. Tapi Allah kata, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita bahawasanya amalan berdasarkan apa yang menjadi penyudahnya. Oleh kerana nak mati dalam keadaan pasti ataupun dalam keadaan menyerah diri kepada Allah adalah sesuatu yang menakutkan. Kerana kita tak tahu, belum tentu kita mati masa kita uzur. Belum tentu kita mati dalam keadaan kita dah rasa nak mati. Kemungkinan kita mati dalam keadaan kita tak mengagak maut itu datang. Oleh kerana itu para anbiya sendiri, para nabi sendiri, seperti Nabi Yusuf alaihi salam, dia sebut tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang muslim dan sertailah aku, jadikanlah aku mengikuti orang-orang yang saleh. Bila satu orang boleh tamatkan sebagai seorang muslim dan dalam keadaan dia mengikuti jalan orang yang saleh, selamatlah dia, selamatlah dia. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita antara yang selamat. Dan kita mendoakan orang-orang yang mendahului kita dalam iman supaya Allah berikan kebaikan pada mereka.